cari berkah. Mungkin anak Gen Z nggak tahu ya, sebetulnya kalau Onat ini adalah seorang penyanyi. Betul. Ada yang tahu lagunya? Coba nyanyiin. Coba. Oh tahu dia. Udah di briefing kan emang? Coba nyanyi dong dikit Nat. Aduh, yang ingatkan kita lah zaman dulu lah. Aduh, apa aja bebas lah. Abis suaranya. Hah? Abis sekarang. Masa suara abis? Dirimu. Kok jadi gitu sih? Dia sekarang darahnya udah darah ke lawak ya, jadinya menyanyi mau serius juga ada gitunya. Udah susah. Ya udah kalau begitu kalau disuruh nyanyi mah ya pasti bisa lah karena dia seorang penyanyi. Kita sekarang akan menantang Onat untuk memasak. Tapi sebelumnya gua mau nanya, lu suka dimasakin apa sama bini? Gua kalau pagi pas banget nih. Roti, telur sama ini, sosis. Oh gitu. Iya, pagi. Itu yang bikin istri mbak gua. Ya tapi kan atas dasar dari istri dong. Enggak, istri gua tidur mulu kalau pagi. Makanya kan gua curhat sama lu, gue kesel sama dia. Nah itulah ya, kadang-kadang ya. Laki-laki itu adalah ya tidak perlu apa-apa sebetulnya. Betul. Hanya pagi-pagi bangunin, siapin air. Kasih sayang, kopi dikit. Ya, ya. Iya. Sayang bangun, ini air minumnya. Wuh, udah bahagia. Segitu juga ya. Kena tuh. Iya, simpel. Makanya doa gua tuh nanti kalau gua nikah lagi mau cari istri yang benar-benar perhatian walaupun sekecil apapun. Amin. Yaudah, kalau begitu. Patah ya? Ya. Dari curhat? Oke, ya. Langsung. Kita langsung patahin aja ya. Patahin aja. Kita ajak Ona dari ini memasak cemilan sosis bantal empuk banget. Ya, bahan-bahannya dulu. Ini Pak Onat, bahan-bahannya ya. Ada sosis, betul. Ada keju mozzarella, ada kulit pangsit, ya. Saus barbecue, ya. Selada atau apapun ya, buat bikin cantik di plating piring. Oke. Okay. Okay. Pertama-tama, kita tunggu Inprim Mimin. Wah, Sarifah. Sekarang masak tadi lagi ngomongin istri sama suami. Kenapa sih emang istri kenapa? Ya. Istri kenapa? Bahan-bahannya sosis. Enggak apa. Pakai sosok ngomongin istri, suami juga gitu kadang. Apa? Nih istri minta apa-apa, cewek lain minta apa-apa dikasih, istri minta setia doang susah. Wow. Sama emang, kan? Emang gua enggak setia. Kok ini bahasa? Itu bekas aku tadi. Mantus. Bekas Umi. Mantus sembuh taplak. Oke, saatnya MK masak komentator. Kenapa pakai sarung tangan plastik ini? Kenapa? Karena kalau pakai sarung tinju susah. Iya. Kenapa pakai sarung tangan plastik? Kenapa? Karena kalau sarung gajah duduk, aku diduduki. Sayang gak masuk sponsornya. Saya nyari nih. Ayo. Saya nyari nih. Kenapa pakai sarung plastik ini, Pak Onat? Ah, karena kan kalau pakai... Ah, sudahlah. Malah lebih lucu dia ya? Enggak, soalnya saya kalau pakai sarung enggak di sini kalau di mana? Ada. Oh, iya dong. Ada deh. Iya, ada deh. Oke, langsung saja cara memasaknya. Yang pertama potong sosis dan keju mozzarella menjadi dua bagian. Udah. Oke, udah ada. Ya, udah. Dua bagian. Lalu iya potongnya kecil-kecil. Oke, udah. Onat nih potong. Siap. Dua. Oke, udah dipotong jadi... Dua, oh, jadi dua. Jadi dua. Nah. Udah. Oke. Lalu letakkan kulit pangsit di atas sosis. Di bawah sosis. Ini. Ya, sosisnya terus. Diletakkan... Sosis di atas, bawah? Ya, di atas. Sama kejunya dua, ya kan? Ya. Begini ya. Satu, sosis satu, kejunya satu. Oke. Okay. Oh, gini. Nah, gitu. Oleskan saus barbecue di atas sosis dan keju. Terus? Lalu kalau sudah selesai langsung saja digulung. Lipat seperti bantal ya, Mi. Betul. Nah, terus sampai selesai. Ujungnya dilepit, Mi, ke dalam. Gini. Oke. Ih, jago, Papi. Gini. Ih, jago. Oke, bikin lagi.
Onat sekarang bikin. Oke. Pak Onat. Wah. Ih enak nih. Wih. Oh jangan main-main. Cep muto. Yang lempar-lempar. Iya. Berlebihan dia ya. Iya. Oh ini kayak gini ya, kiri kanan, enggak? Enggak dong. Oh, lurus? Bukan. Nih. Satu lagi? Ah, gini. Nah. Oh, oke. Okay. Yang bisa ngobrol. Oles. Oles. Saya kan agak vegetarian ya. Boleh gak? Boleh dong. Oh, boleh, boleh. Sedikit aja. Aduh. Kayaknya apa sih kritiknya? Begini mulu. Gak usah diem. Kriting deh. Kriting dia, Desa. Desa Ratnasari ya. Memberan. Embir, 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 embir. Digulung. Nah yang gulung ini susah nih. Ini dari ujung sini, Pak Onan. Dari, oh. Nah, gitu. Keserangin? Iya. Kok gak bisa ya? Kok gak bisa pakai Google Maps? Bisa. Bisa dong, tuh. Ini. Ya, terus. Ya. Ketika iya. Sudah menjadi bantal, lalu masukkan ke dalam air fryer. Betul. Ya, selama 30 menit. Ya. Dan suhu 180 derajat. Betul. Nah, dimasukin ke sini. Pakai apa? Pakai ini. Oh, ya, oh masukin. Masukin. Oke, okay, siap. Ya, dua aja lah. Dua ya. Cuman kita berdua kok. Oke. Okay. Nah, set. Nah. Lalu dipijit on-nya. Oh, di situ, Pi. Kalau salah. Jadinya seperti ini. Ini dia hasilnya. Ngapain tadi? Hah? Ngapain? Prosesnya. Prosesnya kasih lihat. Biar ibu. Kata udah. Biar ibu tahu. Dan ini bisa disantap nanti pas buka puasa. Betul. Pak Onat, terima kasih terima udah kasih, sah hadir di Cari Berkah. Amin. Sehat selalu, salam semua buat keluarga. Kru, ya. Ustadz, terima kasih juga penonton yang di studio dan juga penonton yang selalu menyaksikan Cari Berkah ya. Jangan lupa tonton terus Cari Berkah setiap hari di BTP jelang buka puasa selama Ramadan. Cari Berkah. Namoto. Namoto. Pasangan yang tak akur sering cekcok dan ngawur. Suasana gerah dicari berkah, dicari berkah, cari berkah.